Alhamdulillah. Assalamualaikum. Hello, welcome back to my YouTube channel Muzaffid Zaz. Okay guys, so untuk konten kali ni gang, macam korang baca dekat thumbnail dan tajuk, untuk konten kali ni gang, kita ada macam nak review sikit motor aku yang macam aku, yang aku buat ni lah, yang aku buat sekarang ni, pakai reloy apa semua. So harga game pun aku dah pernah kabur, banyak lah aku nak, macam nak kabur sikit harga. Tapi korang kira dia lah nanti. Sebab aku dah kira pun harga berapa-berapa. Tapi yang aku ingat lah, yang aku ingat banyak juga lah nanti aku kabur. Jadi ni lah motor aku kan. Tapi nanti aku kabur, spek sekarang ni spek berapa apa semua lah nanti aku kabur. So yang mana aku tukar baru ni tu, semua untuk aku buat pergi ke X4Amber je lah benarnya. Tapi aku dah buat diorang gi kan, memang aku dah akan buat diorang gi untuk review sekali ni kan. Kita cuma santai-santai kan, tak ada macam ke nak buat macam ke tukar-tukar barang apa. Kita cuma review saja. Sebab ada orang tanya aku rank berapa ni, nanti aku kabur. Ni aku nak kabur dalam video ni, rank tu nanti aku kabur. Duk kabur nanti aku nanti-nanti-nanti. So korang tak sabar nak tahu harga apa semua, rank tu aku ambil mana, beli mana. Lepas tu ada yang aku beli barang-barang sikit. So let's go gang. Okay gang, so kita mula dari gang. Okay, untuk gang aku pakai rank RCB. Okay, okay ni Racing Boy. Racing Boy 1.4 17. Okay, mana dia corok Racing Boy duduk tepi ni. Tapi apa lah, gang ni gang aku dok beli. Okay, aku dah beli, aku swag dengan geng FG aku, FG505 aku, dengan member aku lah geng. Aku swag, bukan aku beli. Okey, kalau geng ni, kalau nak, korang nak tahu harga dia, orang kata bikal saja, orang kata, aku dah tahu lah, tapi orang kata bikal ni saja dalam 200 pasang bikal saja, dok sekali dengan bong lidi dok sekali. Bika saja kan, bika saja. Ha. Orang kan bodoh tahu lah, betul ke tak. Tapi yang aku tahu, apa aku beli itu Hot RZ mahal juga ni. Hot RZ baru mahal juga. Lepas tu tayar apa semua aku beli. Oh ni tayar tak silap aku, aku dah ingat oh. Baru ni kau beli, tapi aku dah ingat oh. Dalam 25 se. Jadi depan belakang 50. Ha. Lepas tu nombor pelik ni, nombor pelik orang lama, nombor pelik orang alu yang ada lagi. Umar habis aku dah akal-akal dah rasa. Lepas tu aku beli ni, apa panggil, getoh, getoh kepok kan. Biar nampak comel kan, biar cara kemah. Kalau dah pakai, dia jadi macam gegoy-gegoy tu. Lepas tu tak ada lah, dah apa lagi eh. Sui'ang, sui'ang pun aku sembuh pun ni kan, aku pakai sui'ang kerung kan. Sui'ang ni lah, sui'ang kerung kan, ni sui'ang kerung. Ni sweet angkerung aku sembuh balik. Ni pun lokoh warna sini. Sebab aku, aku gana basuh kuat dengan aku warna, tak tahu jadi lokoh. Allah jeng lah aku kata. Ni aku tepek stiker ni kan. Kalau dah tepek pun banyak dah pun stiker. Lek depan lagi. Lek depan mana stiker. Kita nak buang kot stiker-stiker ni lagi. Stiker 1 million ni kan, nanti aku nak nak buang juga. Tapi aku nak bagi ke sayang-sayang aku lah. Stiker ni korang nak tepek stiker yang benda-benda gini lah. Stiker lama, stiker-stiker yang orang kata terkenal, macam Kiss ni oh. Stiker ganu gini oh. Gitu lah stiker gitu. Lepas tu untuk lapu pun kita beli juga. Lapu tak silap aku beli Shopee dalam murah kan, dalam 30 lebih gitu lah. Sekali ngepoh dalam 40 lebih. Lepas tu beli ni batang break. Orang panggil ala hok tu, aku pakai kan level break warna emas tau. Tu je lah, tak ada kenapa lagi sangat. Yang aku yang bila beli, aku beli baru ni pun gitu kok. Ni batas sekali dengan apa panggil nombor pelik kita buat depan juga. Aku lah aku pakai nombor pelik besar, lah aku pakai masa motor aku hitam kan, motor hitam, motor standard lah masa tu, motor standard apa semua. Lepas tu untuk bahagian fork, bahagian fork aku spray habis juga dalam berapa aku dah ingat juga sekali spray clear apa semua. Tengok lah bekah, bekah tangan gaduh nak pakai punya masa gitu lah. Jadi aku dah ingat dalam
Spring apa habis lah. Belah-belah gitu lah. Belah-belah. Tapi aku bukan nak kabar harga, nak suruh korang kira kan. Cuma nak kabar sikit yang aku buat untuk persiapan untuk ke X1 member. Walaupun aku dekat kan, tapi aku lah semangat nak kabar ke set work lama. Oh, lepas tu peti rata pun aku beli kat bawah ni. Kau tengok lah video yang peti rata, aku pun dah ingat lah. Aku dah ingat lah berapa harga peti rata ni. Ada lah dalam 50 lebih kot sekarang stiker ni. Ni skru ni, skru ni original eh. Original ni skru. Sekali dengan stiker original. Bukan loker eh. Bukan loker ni. Bukan loker. Sekali stiker original apa lah. Ni asing. Kalau beli yang original, dia asing kan. Stiker asing, skru asing, peti rata asing. Dia bagi kosong. Ni pun sekali lah ni. Sekali. Kalau ada, ya ada ni kan. Oh, tak ada benda tu. Kenapa tak ada lah kau? Nak review. Lepas tu kita pergi ke Kobeta. Kobeta ni geng, kau nak tahu kok, banyak kali aku ejah. Aku ejah majek, aku ejah pilot. Wah, nak boleh kerja di tu memang gila babi. Memang gila-gila. Nak boleh kerja di sedap. Lah-lah aku ambil hot majek dengan pilot jet hot W25 petok dalam ni. Tapi aku dah tahu nombor di pilot jet dengan wah. Pilot jet dengan my jet tu geng, tak ada nombor Hot Wheels 5. Pakai masuk ke? Lah, setting-setting ayo aku setting jadi. Alhamdulillah. Kobeta, ya eh. Kobeta jenama Kihing ke? Kihing. Tu. Apa geng? Kihing Japan. Untuk spek pun tak ada lagi. Ada nak pergi aku tukar spek 53. 53 tu jelah. Cuma yang bawah ni aku buka enjin. Yang bawah ni bukan overhaul kenapa. Cuma aku ada minyak lender titik ke bawah ni. Ni dok titik lah kan. Backy dah. Tok gasket baru mula. Beres belaki. Kemah. Cum. Ada benda lagi lah. Kita yang nak carbon. Ada benda lagi. Okay gang. Tu saja yang aku nak carbon untuk hari ni. Untuk konten kali ni geng. Bukan kita cuma nak macam, bukan nak kabur. Gua dengar macam nak kabur harga korang suruh kira kenapa. Kita cuma nak kabur macam yang barang aku nak tukar gitu lah. Dok suruh korang kira kenapa semua. Aku pun tak tahu berapa habis. Aku rasa ada lah lebih 500 pun ada juga rasa nak buat eh. Sikit-sikit gini 500 dah tangan juga rasa. Banyak juga aku rasa aku tukar. Tapi aku tak tahu berapa. Aku tak kira pun. Pakai buat je. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okay gang. Tu ialah perkongsian yang untuk aku kali ni eh. Untuk konten kali ni gang. InsyaAllah aku akan buat lebih menarik lagi untuk konten lepas-lepas ni. Aku pun tak tahu lah nak buat kenapa lagi. Sebab untuk aku ambil tukun nak pergi. Ambil cara nak pergi. Untuk ring malah nak cara stok dulu. Nanti kita akan fikir balik. Kita nak pakai ring lepas-lepas ni. Lepas tu dah lagi nak tukar apa barang untuk motor ni. Spek pun aku malah nak cari lagi. Pakai spek standard ni pun. Standard-standard boleh pergi juga lah. Yang nak dijalan jauh apa semua. Jadi aku malah cakap banyak lah. Kita jumpa ni next video yang akan datang. InsyaAllah aku akan buat lebih menarik lah. Aku cuba buat gitu. So jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.